qurbil qurbin syal mujahidin at-tahirin wa awliya illah wa siddiqin salihin wal ulama il amilin al makhlasin rasikhin fil ilmi syahadati masyarakat min masyarakat al-ardu ila magharibiha bi anna Allah fil jannah wa yanfa'una bi barakatih wa sahari fi dini wa dunya wa akhir thumma al-fatih mu'allif hadha al-kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi wa masyaykhin fi din wa man 'allamana 'ilman khususan hadratul wali walidati ummul karim hajjah fi usul akhwani wa akhwani liman jahada fi sabilillah ma lahu 'ilma fi hadha inna allaha tagashshar tagashshahum bir rahmah wa ayyarzuqan as-salam sihah 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 sahla wa najah wa rubah wa husn al-khatimah bi jahi habibillah sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Masyaallah muslimin, bapak ibu, para jamaah, para pecinta masjid rumah Allah, mudah-mudahan Allah membalas cinta kita, Allah mencintai rumah tangga kita, amin. Karena rumah tangga bahagia beban di cahaya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga, pasangan suami istri, anak keturunan dari dunia sampai nanti bersama-sama masuk surga itu adalah amat-amat sangat istimewa. Ayat populer sekali. Tapi saya mencermati masih banyak orang yang
belum membahas mendakwahkan dengan media kah, dengan yang lain-lainnya, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum artinya apa? Gimana Bang Fahmi? Didahulukan dengan ya'un nida. Ya'un nida ini himbauan secara spesial khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina a, khusus ya'nya ya'un nida, satu himbauan khusus kepada orang-orang beriman. Ya. Kalau ada ini mau ngomong ini, maaf Kak. Saya lagi enggak enak badan, jadi kadang-kadang suka sedikit ya emosional gitu ya. Maaf cakap. Kita pentingin rumah tangga kita kok. Betul ya? Kalau ada orang bilang, "Ah, gue sih pokoknya rumah tangga gue orang yang lain sak bodoh." Itu benar, walaupun kurang bagus. Karena memang Allah perintahin secara umum kepada manusia, kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, siapa saja yang aku beriman, tolong buka kupingnya, buka hatinya, ku anfusakum, jaga diri ente. Jangan tengok-tengok kiri kanan deh, jaga diri ente. Ibarat kata, biar bini kita masuk neraka, anak gue masuk menjeblos neraka, enggak apa-apa. Asal gue. Itu yang pertama. Ku anfusakum, jaga diri lu. Itu yang pertama kali. Tapi ayat ini belum selesai. Wa ahlikum, ini waw atof mutlaqul jam'i, tidak terlepaskan, enggak bisa dipisahin. Ya. Bukan jaga diri kita aja nih bapak, bukan jaga dirinya kita ibu-ibu secara khusus, tapi juga jaga istri dan anak keluargamu. Gak bisa tuh bapak sembahyang sendirian, anaknya maaf mondar mandir naik motor gak sembahyang, ah gak apa-apa yang penting gue gitu, gak bisa itu. Ya pak ya, bu. Ya. Satu kerjaan yang indah, yang mulia adalah seorang laki-laki yang dikatakan tolabul halal, fahuwa fi jihadin. Cari duit halal di tempat halal untuk hal-hal yang halal, maka dia sedang jihad. Nyari duit di mana tempatnya, di kantor, di pasar, dia dagang, di apa, kaki kelima. Asal dagangannya halal, carinya halal, hasilnya halal, diperuntukkan untuk yang halal, buat bininya pakai pakaian halal, makanannya makanan halal, pendidikannya pendidikan yang, maka orang itu sedang berjihad. Maka lagi-lagi ini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang pertama, diri kita dulu. Gak ada laki-laki yang soleh tuh ke masjid lo sono gitu loh, padahal lakinya gak ke masjid. Lakinya dulu ke masjid. Jangan sampai ada laki mondar-mandir ke masjid, bininya enggak ke masjid. Kalau toh enggak ke masjid, artinya barangkali gitu, barangkali ada halangan, ada masalah. Enggak apa-apa, asal dia lakinya soleh, istrinya harus solehah. Dengan pasangan laki bini yang macam begini, soleh dan solehah, maka besar harapan kita anak-anak kita pun begitu. Ma fil aba fil abna, apa yang ada dalam kelakuan kedua orang tua maka akan nurunin ke anak-anaknya. Lagi-lagi ya, kita kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai suami, jaga diri ente, jaga bini ente,
jaga anak cucu keturunan inti, jangan sampai ada yang masuk neraka. Insya, makanya kita berjuang ini. Berjuang ya Rob, ya ibu-ibu berjuangnya tiap hari barangkali dengan bahasa umum. Ya, walaupun nggak punya kartu anggota Bu, jadi ya tugas DPR dapur terus ya. Ya Bu ya, maaf cakap nih ngegorengnya ibu buat nunggu nanti laki makan nih pahala. Tiap gorengan ini sama aja tasbih dia. Dia ngiris bawang, ngiris cabai apa itu buat nyenangin lakinya. Itu ibadah, nggak ada yang nggak bernilai ibadah. Kalau kita ngerti dengan keilmuan, tidak ada yang cuma-cuma sampai tarikan nafas dalam tidur sekalipun. Tidur di bawah alam sadar kan? Bu, Pak, tidur di bawah alam sadar kan? Tapi kalau tidurnya dia pakai wudhu, dia zikiran, baca Robbi Firli, baca selawatan, baca untuk Allah maufir, widih! Kalau saya bilangnya bejubel numpuk tuh pahale. Setiap tarikan nafas dalam ngorok ya walaupun di bawah alam sadar. Baca Quran dia. Ngoroknya baca Quran. Karena apa? Sebelum dia tidur ngorok udah baca alhamdulillah duluan patehe, kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus ayat kursi, betul ya? Dan lain-lain lagi. Coba tuh. Ngoroknya baca Quran gimana nih? Maaf ngomong. Kalau ada orang tidur dengan zikir, maka setelah dia tertidur pulas, tidurnya dalam zikir. Menjelang dia lelap, sebelum dia tidur, baca Quran. Lelap dia tidur ngorok. Sepanjang nafas tarikan denyut nadi tak jantungnya itu baca Quran. Sebelum pules dia tidur, dia baca selawatan. Tidur baca selawatan. Ini maaf cakap, makanya ya Allah, orang-orang punya ilmu yang tahu dia amalin, orang kaya. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir, siapa yang berat timbangannya. Maaf loh, yang berat timbangannya. Timbangan al-jaza pahale kalau orang. Berat timbangan pahalenya. Pahale dari mana? Dari amalan. Amalannya macam mana? Kadang-kadang kelihatannya kecil tuh amalan, tapi berat timbangannya. Ada yang lagi mondar-mandir masjid lagi umpame. Bukan Masjid Al-Atiq tapi Masjidil Haram umpame. Tapi masih piare cincin, cincin ada penunggunya, itu nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya, masih piare ini, piare itu, piare keris. Maaf, walaupun lahiriahnya kelihatan main di masjid, sampai mundar mandir Masjidil Haram umpamanya dia umrah, tapi kalau keilmuannya cacat celah, sehingga imannya tidak benar dan karena kata-kata amanu wa amilus salihat. Kalau iman yang baik dan benar tanpa cacat, maka amalnya sekalipun ngorok menjadi amal soleh. Catat ini, ya. Yeah. Ibarat kata ini, kalau orang jalan, ya Allah, cuma dia minggirin paku dikit aja amal soleh berat. Setiap orang yang lalu di situ mendapatkan pahala pertolongan dari dia, mendapatkan pahala orang. Coba kalau nggak ada dia yang orban, ya Allah, tancap do. Maaf, ini keilmuan. Lagi-lagi, masjid ini adalah masjid, maaf cakap dah, yang menghimpun segenap ibadah, baik si pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan rumah Allah, diberkati rumah tangga kita. Insya Allah rumah tangga kita, rumah tangga bahagia, bermandi cahaya, mendapat ridha Allah. Pasangan yang utuh dengan keluarga kita sampai bareng-bareng nanti masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Deh, sampai situ. Kalaulah kemarin sudah sampai mana? Akhiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Hah?
yang sekarang. Yang sekarang, ya. Yang kemarin kita ulang dikit, aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum, banyak-banyakin baca Quran. Di mana? Di rumah kita. Ada orang i'tikaf di masjid dari duha sampai zuhur, cakep. Cakep. Ada orang i'tikaf di masjid baca Quran dari maghrib sampai isya, cakep. Cak. Tapi ada orang yang macam begitu, kosong rumah tangganya, lengang, enggak ada suara Quran. Enggak cakep, bro. Kecuali ada job description, pembagian tugas. Mama, papa ke masjid, baca Quran, i'tikaf dari maghrib sampai isya. Tolong mama juga baca Quran di rumah. Aduh. Cakep enggak kira-kira? Kalau masjid banyak baca Quran, sekeluarga masuk masjid baca Quran, di rumahnya kosong melompong, enggak ada yang zikir. Maaf, enggak ngerti nih orang, enggak ada ilmunya. Jadikanlah rumah tanggamu rumah tangga bahagia berbandi cahaya bagaikan di dalam surga. Jauh sebelum di surga nanti, rumah tangga gitu nih. Rumah tangga gitu. Makanya maaf, warna rumah tangga itu jauh sebelum akad nikah sudah dibicarakan, cari pasangan yang baik, cari perempuan yang salehah. Beli yakin tuh orang berjilbab, tapi kalau bapaknya, maaf ya bapaknya, maaf ya, ya kurang bagus. Cari dulu perempuan yang bagus, bapaknya juga bagus. Maaf cakap, sampai jauh itu, berbicara tentang itu. Lagi-lagi, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah akhirat itu sebagai dampak hasanah akhirat. Hasanah akhirat itu adalah rumah tangga bahagia bermandi cahaya, pasangan suami istri yang soleh dan solehah. Rumah tangga itu isinya adalah nilai-nilai ibadah. Awas cakep. Jangan sampai, nah, jangan sampai ada rumah tangga kita yang di dalamnya ada orang yang enggak sembahyang. Ampe babu. Kasar kan babu ya? Ya, bahasa halusnya adalah pembantu rumah tangga. Kalau ada pembantu rumah tangga kerja dari pagi pulang asar umpamanya, maghrib apa? Zuhur dia di rumah tangga kita, tuh pembantu kelihatan kita uplek kerjaannya. Dari pagi sampai ntar menjelang maghrib dia pulang, zuhur nggak sembahyang, asar nggak sembahyang, jangan pakai, jangan pakai. Tapi orang begini bukan kita hempaskan, kita buang begitu aja. Kita dekati dulu, ya, apa mbak sebutan kita, apa cek sebutan kita, apa siapa aja. Ya, nanti kalau sudah masuk waktu zuhur ya, istirahatlah dulu, wudhu, sholat 4 rakaat. Nanti ya lanjutin lagi yang perlu dilanjutin. Sebut, perintahin apa yang ada di rumah tangga kita, jangan lagi anak bini kita. Sampai pembantu sendiri pun yang ada di rumah kita, jangan sampai itu orang wajib sembahyang enggak ngerjain sembahyang. Kalau tuh pembantu itu sembahyang, terusin. Bila perlu, kasih insentif. Ah, apa insentif nih? Hah? Bonus, uang tambahan. Bila perlu, maaf. Karena orang yang zikir di rumah kita ini bertambah lagi. Ya, sudahlah, terlampau banyak nih. Yang namanya malaikat turun, tuh maaf cakap, ya. Bukan di masjid aja, banyak malaikat yang di rumah-rumah yang kadang baik bilik kecil petakan. Orang sono bilang rumahnya kecil, sekotak gretan kecil, tapi malaikat tumplak blok deh sampai situ. Ya, mudah-mudahan kita berumah tangga bahagia sampai akhirat. Sekarang kalaulah kemarin kita sudah sampai kepada akrimu al ulama, kita ulang dikit. Nabi yang perintahin kemarin itu ya? Apa sekarang? Sekarang itu? Oh, yang kemarin aksiru min tilawatil Quran, sudah. Yang sekarang, mari sama-sama kita baca yuk. Biar nilide suara kita ittiba li sunnati Rasulullah sallallahu
Ya, jangan cuma ngaku tepuk dada nih ahlu sunnah wal jamaah. Baca Quran enggak, baca hadis enggak pernah. Jangan. Yuk. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Akrimu al-ulama'a fa'innahum warasatul anbiya faman akramahum akramallahu akramallaha warasulah. Nah, sampai situ dulu ya. Walaupun ada lagi itu pendek masihnya. Akrimun nas atqakum. Ma'asyara muslimin, bapak ibu para jamaah, istimewa pada seluruh jajaran pengurus masjid. Kita kembali kepada hadis dengan muatan perintah. Apa? Perintah. Kalau sudah perintah, maaf cakap. Ya. Apalagi ini adalah perintah dari pemimpin tertinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah ibu dari bapak aja tunduk patuh pas ikut. Ya papa. Ya papi. Hah? Maaf cakap, apalagi ini dari Rasulullah umatnya. Deh, panjang kalau kita mau komentarin. Perintah dari Nabi, akrimu, hai umatku sayang, muliakanlah. Perintah. Ya. Siapa yang mesti kita muliain? Al-ulama'a. Ya. Maf'ul itu. Ulama'a. Ulama yang mesti kita. Jadi Nabi perintahin, muliakan ulama dalam satu tarikan hadis nih. Satu tarikan hadisnya ulama. Walaupun nanti ada muliakan orang mulia di antaranya orang kaya, orang sayang anak yatim, orang yang sayang sama janda, orang yang apa muliakan memakmurkan masjid, muliakan dia. Termasuk muliakan umara. Tapi kalau nanti ada tolak belakangnya, nah tinggalin. Tapi yang jelas di sini adalah perintahnya ulama. Ya. Yeah. Kenapa Nabi perintahin, hai umatku sayang, kalau ngomong lebaynya nih, kalau benar-benar inti mau selamat dunia akhirat, mau bahagia bersama keluarga dan keturunan, muliakan tuh ulama. Muliain. Siapa? Ulama adalah orang orang mulia. Kenapa dia mulia? Kenapa dia mulia? Di sini dikatakan fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris penerus perjuangan Nabi. Bukan sekedar namanya ulama tapi kosong melompong dari keilmuan. Bukan namanya ulama dia tinggi ilmunya tapi maaf enggak bela Islam dan umat Islam. Nanti saya kembangkan ini, kalau ini ada ulama usuk. Ulama maunya berendeng adu bahu dengan umara biar dokunya nyabak. Gitu ya. Hade. Giliran kalimatul haq untuk bela Islam dan umat Islam terkunci mati itu mulut ulama. Ulama usuk. Ulama jelek perangai. Jangan ikutin, jangan dengerin, jauhin. Ulama udah terlalu banyak nanti kalau saya bicara. Nah, ini juga kelihatannya kok belum terlalu lama, udah suaranya udah kenceng aja harus di ini. Memang saya lagi kurang enak badan nih. Ya. Yeah. Saya kalau lagi kurang enak badan, perasaan agak gimana gitu loh. Ya. Yeah. Maaf, cakap bukannya ngeluh. Kalaulah bukan ini jihad. Kalaulah bukan ini jihad. Barangkali enak serba-rebaan di rumah. Kalaulah bukan ini masjid terdekat, Masjid Al-Atiq. Walaupun dijemput barangkali saya bilang, maaf ya, aneh enggak? Barangkali, tapi lagi-lagi. Enggak enak badan saya. Akrimu al-ulama'a. Muliakanlah olehmu, hai umatku sayang, kata Nabi. Siapa yang kita muliain? Al-ulama. Ulama.
Ulama. Ulama. Maaf ngomong, siapa itu ulama? Orang yang berilmu. Ilmunya ilmu agama, yang kenal halal haram, yang kenal sunnatullah, yang ajaran Rasulullah. Disiplinnya tinggi. Maaf ngomong banyak ini terus, karena saya termasuk di antaranya. Maaf ya, saya sekretaris Majelis Ulama. Cuma orang enggak banyak tanya saya, udah mau cakap. Ya, organisasi-organisasi ulama saya. Deh. Pernah kan Pak ya? Majelis Ulama kemarin kan ya? Ziarah. Saya lagi nongkrong pinggir jalan depan pos. Biasa harus dialih dari dulu. Pada berhenti tuh, ya Allah Kiai, ya Allah Kiai. Anak buah gue dia pada. Bener. Kalau ngomong sembarang aja nih. Tapi lagi-lagi ayolah kita bermasyarakat, berhambur baur, mesra bermesra. Bukan karena ulama harus selalu di kamar sendiri bergelap-gelap berzikir putar tasbih. Bukan. Mesra dengan tetangga bila perlu. Ya Rab, perjuangan saya ada gerakan pemuda Islam. Saya belajar itu dari dunia, Pak. Sampai ulama-ulama Ikhwanul Muslimin, dia berdakwah itu ke pub-pub malam. Tahu enggak pub malam? Apa sih pub malam? Tapi restoran-restoran yang orang boleh minum. Maaf loh. Ikhwanul Muslimin, para tokoh-tokohnya bukan cuma berdakwah di masjid. Ke pub malam lagi dia masuk. Karena orang kenal tetangga, ngumpet, nyelip, lari. Coba maaf. Deh, sampai situ. Akrimu al-ulama, muliakan olehmu, hai umatku sayang, yaitu ulama. Bukan sekedar ilmunya tinggi, tapi perjuangan untuk Islam dan umat Islam amat sangat. Ya. Dari berkelas-kelas dia, apakah dia berorganisasi, organisasinya apa? Apakah dia masuk partai-partainya apa? Jangan lihat soal partainya, lihat jiwa dan ruh perjuangannya. Tuh. Ya Rab, panjang. Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu adalah mereka pewaris Faman akramahum, siapa orang yang memuliakan mereka, humnya kepada ulama, ulamanya yang ulama warasatul anbiya, ya. Faqad akramallaha, orang itu telah memuliakan Allah. Hak di sini maf'ul, Allah. Ya. Sama saja dia memuliakan ulama, sama juga dia memuliakan Allah. Karena din Allah diperjuangkan oleh ulama. Kalau ulama kita sanjung, kita apalagi kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan dakwahnya, kebutuhan dakwahnya. Itu orang yang memperhatikan kebutuhan ulama diperhatikan oleh Allah. Maaf cakap deh. Kita banting aja deh. Kalau ada ustaz katanya enggak dipanggil kiai, ustaz. Orang panggil juga ustaz-ustazan. Dia imam masjid. Bagus bacaannya. Bantu dia. Kampung Melayu ini sekitarnya adalah mulia karena Masjid Al-Atiq. Masjid Al-Atiq itu mulia karena di dalamnya adalah ibadah. Di antaranya imam. Al-imam itu pemimpin. Maaf cakap. Muliakan mereka katanya. Faman akrabahum, siapa yang memuliakan ulama, maka dia ya faqad akramallah wa rasulahu. Sama saja dia memuliakan Allah dan juga memuliakan nabi. Kalau ada yang ya menyudutkan ulama, maka sama saja dia menyudutkan, memperkecil arti ulama, arti
Allah dan Rasulnya. Termasuk lagi-lagi di Indonesia yang mayoritas umat Islam, berulang kali disudutkan itu MUI dan ulama-ulamanya. Bab cakap banyak kenalan saya yang keluar masuk tahanan penjara, termasuk saya, memperjuangkan Islam untuk Islam, bagi umat Islam. Di zaman Soeharto benturan. Kami ketika itu mempelajari tentang asas tunggal Pancasila. Awas, merupakan tantangan berdamping dengan Allahu Rabbi. Semuanya serba Pancasila, pokoknya Pancasila semua. Kami dulu berjuang enggak bisa begitu. Enggak bisa. Orang Islam pikirannya selalu ada al-Islam, al-Islam bukan Pancasila. Walaupun Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Pancasila itu berdampingan dengan Islam, tapi orang Islam harus berpikiran Muslim yang sejati. Di sini kiprah amalnya terlalu banyak kalau saya mau pakai bahasa dakwah, ya. Fa innahum warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris, generasi penerus, pelanjut dakwah para nabi. Nah, faman akramahum, siapa orang yang memuliakan ulama, humnya kepada ulama, faqad akramallah wa rasulah, sama dia memuliakan Allah juga memuliakan roh. Pak, memuliakan Habib perlu enggak? Perlu. Siapa itu Habib? Belum tentu. Loh, Habib belum tentu ulama, belum. Artinya belum tentu ilmunya, Pak. Tapi keturunan Nabi, silsilahnya jelas. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bisnismen, walaupun dia, tetap dia Habib keluarga, darahnya ada. Betapa lagi kalau memang ada orang walaupun tidak berdarah biru, ya, sikap perilakunya dari melek mata sampai merem lagi dia tidur selalu berjuang untuk Islam dan umat Islam, membantu saudara Rasulullah. Bebat, maaf cakap. Ya. Lagi-lagi saya orang MUI, cuma saya enggak pernah. Ya. Saya punya posisi di Majelis Ulama Indonesia. Dan tiap-tiap organisasi Islam itu saya ada kok di Jakarta ini. Sekup Indonesia juga saya ada kok. Kalau saya mau ngomong soal ini, wawasan luas. Fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah wa rasul. Siapa orang yang memuliakan ulama, sama saja dia memuliakan Allah dan memuliakan roh. Sebaliknya ada mafhum mukhalafah, ada pengertian yang berbalik. Kalau ada orang yang menistakan ulama, memperkecil ulama, mengkredibilitaskan ulama, dia sama saja dia kecilin Allah dan Rasul. Maaf cakap nih, pakai bahasa-bahasa yang agak ekstrim. Walaupun jidat lo hitam, sujud lagi. Sama habaib lo enggak kemuliakan, dia keturunan Nabi. Wah, main Habib cakep benar walaupun masih anak-anak cium tangannya. Tapi main ulama dia enggak muliain. Alah, goblok lagi itu orang macam begitu. Maaf kalau ngomong macam ini. Jadi pertama adalah al-ulama warasatul anbiya. Walaupun dia bukan ulama tapi berdarah keturunan Rasul, bukan ulama dia, pembisnis. Dia tapi Habib hormati. Habib-habib sama saya, maaf. Beradu pipi, Pak, beradu jidat. Dia mau cium tangan sama saya mau cium tangan sama dia. Main tarik-tarikan. Karena sama-sama memuliakan, menghormati. Saya hormati dia kok. Dia juga hormati saya. Jadi masing-masing. Hah, ini yang terpenting. Jangan saling merendahkan, tapi saling menghormati, cakep. Ya. Yeah. Tetangga dan saling menghormati deh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramun nasi atqakum atqahum. Akram ini
Isim tafdil artinya yang paling mulia. Sama juga akbar. Ya, akbar adalah paling tinggi, paling besar, paling. Kalau ada anak yang bernama Akbar, dia paling gede gitu loh, bukan paling mulia. Ya, yeah, dia paling gede, anak pertama namanya Akbar, tapi bukan lantas Akbarnya sama Muadzin, Allahu Akbar. Ada juga Akbar juga, bukan. Ya, yeah, makanya ada dalam terminologi, ya, yeah, ada dalam pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Nih, ya, siapa orang yang memuliakan ulama, ya, fa innahum warasatul anbiya, mereka itu adalah ulama, itu pewaris nabi. Siapa orang yang memuliakan mereka, para ulama, sama saja mereka memuliakan Allah dan juga rasulnya. Setelah ulama siapa lagi? Enggak boleh putus nih, dikit sambungan ini. Akrabun nasi atqahum. Akram itu orang yang paling terhormat, yang paling mulia, yang paling bagus posisinya. Annas manusia. Siapa dia? Atqahum. Yang paling bertak, yang mancung. Maaf cakap, biasa-biasa aja. Yang pesek, ibadahnya cakep. Muliaan mana? Hah? Mudahan yang mana? Pesek, bro. Yang mancung, ilmunya rendah. Yang pesek, tinggi ilmunya. Muliaan mana? Nih, kalau pakai hidung jangan pakai kita, wah, nih hidung Arab nih, bukan. Antara hidung mancung dan hidung pesek, orang kan biasanya, aduh, indah nian sedap dipandang mata, hidungnya rancung, apa mancung bak diruncing. Sepat, enggak enak dipandang mata itu, yang namanya hidung pesek. Ini pakai bahasa-bahasa ya. Yang mancung lebih cakep ketimbang yang pesek, yang jangkung lebih cakep ketimbang yang pendek. Itu dalam takaran fisik, tapi takaran ini tidak dikatakan, bukan fisiknya, tapi kejiwaan ruh yang teraplik, yang terbukti di dalam sikap dan perilaku. Makanya orang yang paling mulia itu adalah atqahum, orang yang paling bertak. Apa takwa? Apa takwa? Imtithalu awamirillahi. Ya, jangan putus. Perintah siapa bukan amiril. Orang takwa itu adalah yang menjunjung tinggi taat, setia, tunduk patuh, pasrah menyerah di segenap titah perintah Allah. Tuh. Orang bukan cuma dengar tapi memahami, mengikuti. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tahu mana larangan, dihindarkan dari bentuk larangan. Awas, panjang sebenarnya. Ada orang yang sembayang-sembayang juga, tapi ada tapinya, larangan Allah juga dia demenin juga. Pak, pakai bahasa filsafah aja deh. Jalan putar-putar tasbih. Gak berapa lama, serap. Cap jangkar apa cap apa itu? Apa makna tasbihmu? Ompa, apa? Dari mana nanti pulang ngaji? Wah, iya kok ngajian tuh rame begini-begini. Kalau ibu tetangga kita sih ya orangnya, ya membeli orangnya. Udah miskin, gak pernah ke masjid, ame laki begini begitu. Lo dari masjid, apa dari pasar ngomongin orang?
Maaf ya, kadang-kadang campur, Pak. Awas, hati-hati, istiqomahlah kita. Mana perintah Allah taatin walaupun sedikit. Mana larangan Allah jauhin walaupun kecil. Bu. Bu. Laki pulang. Ibu lagi gerbet hati. Boleh gak cemberut? Enak aja. Maaf cakap, barangkali pakai bahasa umum ya, maaf ya. Laki ini malang melintang banting tulang peres keringat, ya Allah. Bukan cuma di atas kepala. Bek selangkangan melepek, keringat. Nyari duit halal buat anak dan keluarga. Hah? Begitu pulang laki, maaf. Kalau memang ketentuan Allah hari itu rizkinya kurang, sambutlah suamimu yang telah berjuang cari uang. Ada duit, Pak? Rumah lagi sepi dagang, Pak. Pret, kata mamanya. Masuk lagi. Kau belum tahu bawa uang atau tidak bawa pulang uang suamimu. Sediakan apa yang disukai. Teh manis kah? Apa white coffee? White coffee ini. Ya, Pak. Sediakan suamimu. Sebelum kau tahu pulang dia bawa uang atau tidak, banyak atau sedikitnya. Muliakan. Mulia rumah tangga. Anies diapin, Ustaz. Tapi suka ada gemas kalau pulang. Terus, ya white coffee-nya ada. Terus assalamualaikum, ada nggak jawab. Biarin dia masuk sendiri. Ada nggak bukain pintu. Ada sih peluk guling aja sambil megang handphone. Ya Rob. Istri macam apa begitu? Rahmah tidak turun ke rumahmu kalau kau, maaf, tidak memuliakan suamimu. Muliakan suamimu. Hei para suami, sayangi istrimu. Ah, panjang lagi nanti ini. Kayak anak muda lagi bentar. Masih banyak. Maaf, masih banyak. Suami mengkhianati istri. Istri mengkhianati suami. Padahal udah tua bangke. Tahu gak tua bangke? Bukan sekedar tua, sudah berbau bangkai dia lagi. Akrimu al-ulama fa innahum warasatul anbiya fa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Wa qala aidan akramun nas adkhahum. Yang paling mulia anak manusia adalah mereka yang bertakwa. Apa yang bertakwa? Menjalankan perintah Allah, ninggalin. Apa lagi? Kalau dijalanin perintah Allah, ninggalin larangan, jadi merebut ngurusin masjid rumah Allah. Walaupun dia bukan Pak RT, walaupun bukan Pak RW, walaupun bukan Pak Lurah, walaupun gak ngomongin orang, gak nyuri duit. Betul statusnya sosial rendah. Orang baik dia tuh. Bantu masjid lagi. Sampai orang sujud enak, gak ada debu. Karena merbot. Mulia itu merbot. Perasanya kalau karpet tebal begitu sujud, terbatuk-batuk. Batuk nyedot debu. Ya Rob, merebut. Lagi-lagi ini maaf. Baru tadi itu sore saya ingat lagi, ya Rob, pernah saya begini. Ya masih kecil saya. Saya suruh berhenti babe saya. Babe saya dulu pensiunan dari PJKA, DKA dulunya, bla 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 bla. Karena kami orang Betawi, ngumpul di masjid, bantu-bantu masjid. Katakanlah bahasa umum, terus babe lo merebot. Ye, merebot. Ya Pak. Be. Jangan jadi merbuat kenapa sih saya ini terus terang aja demi Allah saya bilang sama ayah saya, babe saya nih, udah jangan jadi merbuat. Enggak, kenapa sih jadi merbuat? Babe bantu-bantu masjid kok, masjid rumah Allah. Ketika itu saya gak ngerti apa itu merbuat. Merbuat itu adalah satu apa namanya, istilah, satu panggilan yang tinggi. Merbuat
Marbut apa? Orang yang berada di garis depan. Marbut. Di dunia ini, dunia Islam, perjuangan Islam, paling tinggi organisasi Rabithah Alam Islam. Rabithah, Rabit. Siapa pengurusnya? Marbut namanya, berebut. Nih maaf ya. Jadi merebut masjid itu adalah orang yang fokus pikirannya, waktunya, perasaannya buat bantu masjid, walaupun tugasnya ngebersihin masjid. Itu orang mul. Ya udah dah, panjang antar. Hampir-hampir kepengen tahu berapa sih honornya merebut. Sian kalau memang, maaf cakap, kesian kalau memang. Rumah Allah, istana Allah. Kalau toh tidak sama dengan pembantu rumah tangga istana sana, paling tidak beda tipis deh. Asik enggak? Asik enggak? Merbot kalau honornya naik, asik enggak kira-kira? Asik enggak? Ibu yang pada diam aja pada malu nih. Ya Rab, merbot orang bergerak di baris depan. Termasuk FPI adalah marbut. Nah, FPI adalah mar orang-orang yang berada di garis depan membela Islam dan umat Islam. Ah ya udahlah panjang nanti. Ya. Akraman nasi atqahum orang yang mulia. Wa qala aidan al-hazmu an tusyawira dha ra'yin thumma tuti'ahu. Rawah Abu Dawud, insyaallah minggu depan. Insya apa al-hazmu? Al-hazmu. Apa Bang Fahmi situ? Apa? Al-hazmu. Ya. Ye. Apa? Coba artikan dulu situ. Ya udahlah, jajak yang baca begitu. Kita maklumin aja deh. Inti yang pentes yang biasa baca cakep, tolong bantu majelis. Kalau anda suruh baca, bacalah bantu gitu ya. Coba. Tindakan yang tepat ialah bermusyawarah dengan orang yang memiliki pendapat, kemudian menaatinya. Riwayat Abu Dawud. Tindakan yang tepat itu adalah apabila kita punya masalah, bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah anggota yang bermusyawarah, orang yang cerdas, al-kais, brain. Bukan kita ngumpulin bermusyawarah tingkat irtika, tingkat irwika, tingkat masjid, tingkat apa. Orang-orang yang gak tahu masalah. Mau ngapain? Mau ngabisin kopi doang. Nah ini ngomong kasar kan? Kalau inti musyawarah, antusyawir, untuk bermusyawarah, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, tahu masalah, nanti tarik banding. Tarik banding, pendapat inti bagaimana? Oh begini, inti. Nah, nanti ketua musyawarah itu yang memutuskan, oh yang paling terbaik ini. Jadi antusyawir, razul, bermusyawarah dengan orang yang punya brain, yang cakap, yang cerdas, yang punya pemahaman, yang punya keilmuan. Maaf cakap. Pengurus masjid habis rapat internal bersama merbot. Cakap enggak? Cakap enggak? Soal urusan apa bersama merbot? Soal internal masjid. Apakah halaman, apakah tempat wudhu, apakah memang tempat ruang merbot, ya karena merbot yang di garis depan masjid, betul? Jangan soal karpet, soal macam-macam. Karpet kotor, panggil ustadz, suruh kita rapat nih ustadz. Gimana nih ustadz nih? Wah, ye ustadz, lu suruh karpet merbot, yang lupa. Zura'in yang punya
Ya kadang-kadang begitulah. Rapat pengurus tingkat masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Tapi kalau memang audien peserta rapatnya tidak punya pendapat, maaf cakap, bebas basi namanya rapat itu. Naudzubillah min. Al-hazmu an tushawira dha ra'yin thumma tuti'uhu. Kalau sudah hasil rapat dengan orang-orang yang cerdas, kemudian pendapat baik, 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 pasti keputusan ngambil yang terbaik dong. Ini baik, baik, baik. Ada yang lebih baik? Mana yang kita perlu ambil? Lebih baik. Baik, 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 lebih baik. Dan ada yang ketiga, terbaik. Mana yang kita ambil? Terbaik. Walaupun itu, maaf cakap, simbol sosialnya enggak punya. Statusnya ya sebagai jamaah biasa umpama, tapi kok brilian sekali pendapatnya, ambil dari dia. Ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, cukup sampai situ. Al-hazmu antusyawir, tindakan cerdas itu adalah anda musyawarah dzara ini yang punya pendapat, thumma tuti'uhu, kemudian pendapat hasil dari rapat itu ditaati, ya. Jangan sampai tumpang tindih, deh. Silakan kalau ada mau nanya. Jangan sampai nanti salah faham, ya. Banyak orang kalau pengajian, ceramah, pendapat gue ustaz tadi ceramahnya begini. Padahal dia nggak mengerti, hanya kalau taklim. Cakapnya adalah ada ruang tanya jawab. Siapa yang nggak paham atau kurang dengar tadi lagi bengong dikit itu, jangan sampai salah faham. Silakan saja kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panjang nian nih jawabnya nih, karena ya lagi-lagi pertama, apa itu ulama? Ulama adalah orang yang berilmu, ya. Mufradnya alim, mufradnya orang sendiri, yang orang pinter, yang ilmunya banyak, tinggi, dia punya pemahaman. Satu, alim. Kalau ulama jamak, kumpulan para orang-orang alim, orang-orang pandai, cerdik, pandai, ya. Oke. Jadi ulama itu adalah orang pinter yang ilmunya banyak di dalam masalah agama. Apa maksudnya di sini agama? Innad-dina indallah al-is. Agama Islam. Apa maksudnya agama Islam? Ya. Orang yang banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang tersimpul dalam lima hukum, halal, haram, makruh, dan lain-lain. Orang yang apresiasinya tinggi, keilmuannya banyak, itu disebut ulama. Kalau ada ulama yang nggak ngerti bahwa ini haram, ini halal, bukan ulama itu namanya. Bukan. Kecuali nanti ada masalah baru, memang ada masalah yang amat sangat pelik, umpama, maaf ya, ya, KB, halal apa haram, blak, ulama yang... ada yang wajib KB, ada yang haram KB. Nah lo, panjang nih cerita, panjang. Yang wajib KB adalah orang yang tidak punya halangan dan rintangan dalam kesehatan, ikut KB. Betul? Ustadz, saya punya permasalahan di peranakan, Ustadz. Kalau saya
biar cukuplah 2-3 saja Ustaz. Kata ahli peranakan bilang, nanti yang keempat yang membahayakan ibu nanti. Kalau memang itu, ikut KB. Bukan karena KB-nya, tapi jaga kesehatanmu. Betul, Pak? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Poleksos budhankam ini 5. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, macam. Ini pakai Islam banyak hukumnya. Maaf cakap, saya di MUI terus terang saja. Banyak baru-baru ngomong nih, maaf ya. Gua ngerti siapa yang harus gua ajak bicara, siapa mereka yang menghadap saya, karena punya posisi saya. Maaf. Bini juga enggak tahu saya punya posisi MUI di apa. Enggak tahu. Tahu-tahu datang temannya aja. Bener. Ya Rab. Deh. Terus sampai lagi tadi. Dalam muliakan kita sebagai calon muliakan ulama. Aba'uka salasah, ayahmu, bapakmu ada 3. Bu. Bapak siapa ya bapak? Ayah kandung. Ah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sperma orang tua dinamakan Rusdi Ali. Kalau ada orang yang menghina Ali, walaupun itu Ali Ngabalin namanya. Eh, lo jangan bawa-bawa. Emang yang namanya Ali membrengsek orang. Babe gua Ali tau lo. Sahabat Nabi itu Ali tuh. Fokus kepada orang yang menghina Islam, ada bicarakan. Jangan ada sebut emang yang namanya Ali semuanya brengsek. Wah, gua hantem lo. Terus di Ali babenya. Maaf. Pertama nama tadi ya. Pelihara. Orang Islam. Orang Is. Dia harus menampilkan figur-figur keislaman. Senyumnya, pakaiannya, ininya. Kalau ada orang Islam yang, maaf cakap, tampil di permukaan masyarakat. Yang amalannya betolak belakang dengan orang Islam, itu bukan orang Islam, namanya orang munafik. Bisa jadi orang musyrik. Bisa jadi orang musyrik. Wah, dikit-dikit keris. Wah, ini cincin kalau saya cium, saya tiup, Megawati juga ngikutin. Umpame. Musyrik. Ah, terlalu banyak saya bilang. Lagi-lagi kembali kepada Allah dan Rasulnya, kitab Allah wa sunnatu Rasul. Perlu ulama-ulama yang cerdas, yang memahami permasalahan, luas dia punya pergaulan. Kalau ada ulama yang enggak ngerti tentang KB, enggak bisa, waduh ada enggak ngerti KB. Ya lu ulama ilmunya doang, tapi gaulnya gaul lu di lingkup RT doang. Nah, gitu umpame. Jadi, lagi-lagi ya secara umum ulama itu adalah warasatul am. Ikuti ulama-ulama yang betul-betul setahnya bagus. Memang ada yang namanya ulama usu. Nah, panjang lagi. Apa itu ulama su? Ulama jelek perangai. Ya Allah, jangan em-eman. Baru 1000-2000 aja juga udah kesemutan. Tahu madu? Madu? Ada bini madu. Madu indah, manis. Madu mate duitan. Dia sih madu. Oh, cakep dong, manis dong. Heh, mate duitan, madu. Ada ulama yang madu. Ada perempuan yang madu. Sampai ada pengurus masjid yang madu. Sampai ada pengurus organisasi yang madu, mata duitan. Maaf cakap ya, hampir semua lapisan. Kalau di situ kegiatan anak manusia, biasa anak manusia. Siapa aja manusia itu pasti akan cinta materi, cinta bla 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 bla. Tapi ada yang bagus cinta materinya, dia cari materi, dia untuk agama istri dan anaknya, dia sumbang masjid dan lain-lain. Cinta materi, tapi dia buat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oke? Cukup? Ayah dari?
atas cekap nanti apa tadi udah cukup itu kan, ada lagi bang ya, berapa sih pertanyaannya? Muliakan ulama sebagai bapak kita dia. Kalau kata ulama apa kata bapak kita, apa aja babe kita ikutin omongannya. Kecuali babe kita saleh. Iya tapi enggak titiknya. Sono cepatlah. Beliin babe, jangan banyak-banyak. Sebotol aja. Botol apa be? Udah jangan pakai cap golok, cap golokan, cap jangkar aja. Tahu nggak jangkar? Oh iya be, tari ya pulang ibliin. Boongin tuh bapak yang begitu. Warungnya tutup be, udah habis, pabriknya udah tutup. Boleh nggak boongin bapak begitu? Boleh. Kalau kita ikuti taat kepada yang nggak baik, sama juga lo jejelin racun bapak lo mau minum, lo beliin minuman. Maaf cakap nih ngomong, agak sedikit keras. Proyek percontohannya juga langsung kepada bapak. Begitu juga ulama, ulama usuh. Sama ada ulama. Banyak musuh saya di sini Pak, apa di Jakarta ini. Terus terang saja, ulama-ulama yang berperangai doku, madu, mata duitan. Umaro aja. Ame Umaro aja. Pel aja. Maaf ya, lagi-lagi maaf, saya orang organisasi, puluhan tahun saya di DKI ini, sampai sekarang ini saya, maaf cakap, senior dari Pusbinroh DKI, maaf cakap kalau yang, udah sampai situ, barangkali sampai situ dulu, ada lagi? Cukup? Cukup. Yang barusan tuh. Terima kasih ya, kita nanti tuan juga apa. Ya, semuanya kalian. Oke, cukup. Lagi-lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini adalah modal bekal bagi keselamatan kita secara pribadi, ya, juga untuk sumbangsih taat bakti kita kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan juga para ulama-ulama yang ngajarin kita. Insyaallah akhlak macam begini adalah sebagai warisan tertinggi untuk anak cucu kita. Ya, kita kepengen banget anak cucu kita nanti orang-orang yang minas salihin salihat, cinta ulama, cinta ilmu, cinta masjid. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya, kita tutup doa biasa dua. Rabbi firli wali walidayya. Maaf, lagi Rabbi firli. Gimana? Apa? Lagi baca Rabbi firli. Rampas wajah ibu dan bapakmu, bayangin ya Rabbi wali. Bayangin wajah ibu kita, bapak kita, orang yang kasih sayang, bayangin ya. Insya tutup lagi dengan kalimatul la ilaha illallah, yakin insya Allah, mudah-mudahan nanti waktu sakratul maut, walaupun orang kampung Melayu enggak tahu kita mati, enggak ada yang talkinin kita, ya. Bini kita lagi ngorok, tiba-tiba kita lagi mati, tapi kita tetap ngucapin la ilaha illallah. Ya, banyak saya terus terang aja. Lagi-lagi banyak saya punya. Baru kemarin-kemarin saya masih kebayang almarhum almaghfurlah al-arif billah wali bin auliyaillah. Ya, Mu'alim Yunus ibn Muhammad
selalu wajahnya saya meninggalnya itu kayak orang tidur mesem. Miring kanan, Rasul kayak tidur. Terbayang aja saya itu. Wa Ali bin Usaib bin Muhammad. Alhamdulillah. Udah sekian lama beliau wafat, saya tiap melintas tidak pernah ini tidak membaca Fatihah untuk ulama dan sekalian, Habib Ali Abdurrahman Musaqaf dan lain-lain. Walaupun saya dari jauh luar daerah, dari Banten kah, kalau masuk kampung Melayu, saya sudah tidur di dalam masjid. Allah bangunin terus, bangun. Guru ente ini kuburannya, ya Rab. Orang kalau sudah terbiasa, termasuk kalau ada orang tua kita, inti i'tikaf di masjid, kalau inti enggak baca Fatihah, man dufina fi hadhil Makkah, siapa orang yang ditanamkan, dikuburkan di masjid ini, babe kita, kakek kita, nyak kita, saudara kita, dan orang-orang yang baik sudah barang tentu. Orang-orang yang baik nih yang di sini nih. Man dufina fi hadhil Makkah, al-Fatihah. Ya Rab, aku kirim Fatihah untuk mereka almarhum yang ditanam di pekuburan dufina dikubur fi hadhil Makkah. Makkah itu pemakaman. Ya, lagi-lagi ya buat orang tua kita semua ya. Wa man dufina fi hadhil Makkah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abu daya kana sta'in fi nasratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin amin ya mujibash shairin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdalah alhamdulillah shalli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq ya karim ya alim ya mu'ti ya jawad ya wahhab ya hanan ya manan ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim irhamna warham wali walidina irhamna warham wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minin wal mu'minat yawma yaqumul hisab subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, 'allimna wa auladana wa dhurriyyatana ta'wila kitabik wal fahm fihi wa tamassuk bi kitabik. Ya Allah ya Allah, perkayakan kami, anak kami, cucu kami, keturunan kami dengan keilmuan ya Allah, keilmuan agama ya Allah, yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Jangan sampai ada tutup mata kami belum melihat anak cucu yang minas salihin dan salihah. Jangan sampai nanti dibangkit yaumul mahsyar ya Allah, kami tidak berdamping dengan istri, dengan anak-anak, cucu kami yang minas salihin dan salihah. Rabbana amanna bima anzalta wa tub'ana faktubna ma'asyahidin. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait wa qina sharra ma qadait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait. Bareng-bareng, rabbighfirli Rabbi ighfir li wali walidayya, Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Abdul Maghdhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala min al-aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.